mahal semua. Ingat lagi gelang emas yang kita beli dulu ni dekat Glugo tu. Kita nak pergi tukar dia sebab dia ketat sangat. So kita akan trade in ke benda? Tolak dan tambah duit sikit untuk cari yang lebih selesa macam apa. Okey. Nantikan. Kita pergi ke kedai emas yang ni ya. Sri Glugo ya. Okey. Selalu pergi kat sini ya masuk. Okey, kerja baru nak susung eh. Tawar. Tunggu kejap. Semua tengah susunnya dulang-dulang. Dulang-dulang hantarang ya. Apa dia? Nak tolak yang tu, kita akan cari hal lebih selesa sikit. Korang tengoklah ni banyaknya. Ni masa YouTube kan? Masuk YouTube eh, RM40,000 dah ingat. Bang lama tapi ni barang premium ni. Yang set orang tu okay, harga emas sekarang 1 gram 274. 274 bagi 916 eh. Emas 10 mahal sikitlah. Emas 10 307. Okey. Ni semua emas pre-love eh. Bermakna dia tak ada upah katanya. So tak ada beza mana pun dengan yang baru kan. Cuma yalah. Okeylah, saya akan emas ya. Sebenarnya kita akan nantikan juru jual dia kira berapa. Okey, ni 14 gram. Ambil dua berapa? 25? 257. 257 per gram. Okey, so tu 3649 jumlah dia. Okey, so ni yang baru ni. Okey, ni yang baru. Ni nak apa? Naknya pergi dia okay. Macam lama gitu. Eh macam mahal lama ni. Ya ke? Okey, kembali balik ah. Jadi 38 tambah sikit ke? Banyak tak tu? Banyak ke? 1000 lebih. Tapi comel ni tambah apa lebih kurang eh? 2147. Dapat comel ni sesuai. Sebab lampu 2200. Maaf, RM2,000. Lopong kejap. Okey, ni kena tambah RM2,000. Bajet kita nak tambah RM1,000 lebih je. Gitu. Bajet kita tambah RM1,000 lebih je. Bajet tambah RM1,000 lebih ada ke? RM1,500 tau. Apa? RM18 kira. Dalam RM18. Kok tu RM20. Ni comel sungguh tu. Comel sungguh tu. Ni kokor lipang. Kokor lipang. Comel ke? Nampak macam tebal ke? Tapi orang baru di sini. Dah dulu 8 tahun dulu. Masa tu murah lagi. 7 lebih kurang. Okey. So yang ni cukup macam ni juga. Aku ada minat gelang gini. Minat apa? Tapi nak buat kena. Koko. Koko lipang. Macam kain begini. Ni aku nak lama. Tapi tambah dengan RM1,000 lebih gitu lah. Lebih apa? RM1,100? Macam gini ada begini. Betul gini ada gini. Ada hak ni. Tapi nyakut es guna. Ni nyakut patok ada. Dia nak kalau beli hak keleng gini dengan ada rata gini. Ni. Ada es tapi ni ada. Ni 16 gram. 16 gram. Mula ni ah. Mula-mula jomel nanti ah. Dah duduk dah baik kupu je, kupu je. Rasa ni. Itu sodoh dia. Ini dah mereka. Macam mana? Ni spesial tengok ni. Spesial. Ni kecil sikit. Sama ya. Dia pilih longgo, dia longgo juga. Ni ya dok kemakam ni. Dok kemah. Dok mecing ah. Hari tu lah dah pakai lara. Pak bekok biru dah. Agak putu-putu tadi. Apa putu? Dah tengok. Dah putu. Mudah betul lah umur. Mudah betul tengok. Pak tu. Pak ni tambah. Jadi mutamaknya tu lah. Ini dah kira tu bang. Dah iya betul dah. Betul longgo. Ini 4,400. Tolak dengan hot rate yang tak 3,500. Tambah dana 7,751. Okey. 751 dia dah. Tambah 1,000 ada. Tambah 1,000 tu lain. Okey. Nak tambah 1,000 boleh dah. Okey. Tambah ni label sikit apa? Ni label sikit yang. Tapi nyakut gitu. Nyakut S. Tapi nampak kasar sikit. Nyakut S. Chain pun tak ada.
Sama kali orang buat ikis sini kan jatuh oh. Yang lalu. Aku rasa nak kena hakam dengan suku. Kena kita dah bawa. Okay, proses buat bay. Comel tu tapi mata kecil sikit. Tu comel dia. Sebab nak kacing dia tu comel. Yeah. Nak kacing dia tu dia. Nampak pemah. Ada pun jadi tambah 782. Okay, tambah. Pakaikan terus. Cimak awak ni pasalnya tak ada muka. Buat mana dengan minang dia. Okey. Lenggah sikit ah. Lenggah sikit. Okey. Support 1k subscriber. Jangan lupa tekan butang subscribe. Free je pun. Okey. Jangan lupa. Kita jumpa di video akan datang. Bye.